teman-teman mungkin tahu, saya divorce dengan ayahnya Malakai. Dan kemarin seperti biasa, hari Sabtu Minggu Malakai bersama ayahnya. Kemudian hari Minggu malam seharusnya Malakai sudah dikembalikan kepada saya. Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya. Ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak ya. Karena ketika saya datangi rumah yang lama, dia sudah tidak ada di rumah yang lama. Dan ketika saya menanyakan hal rumah yang baru dengan maksud untuk menjemput Malakai, telepon saya nggak diangkat-angkat. Ada teman yang memberitahu saya di mana rumah dia. Saya datang ke situ, saya tidak disambut dengan baik. Saya panik, saya frustasi, saya marah. Setelah kerja 2 hari syuting dan rindu sekali dengan anak saya. Benar, saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian. Medcom.id, a part of Media Group Network.